Mangsa banjir yang menginap di Pusat Pemindahan Sementara PPS, Balai Raya Kampung Pinang Baru Hulu Dungun Terengganu, mengisi masa lapang mereka dengan pelbagai aktiviti bagi menghilangkan kebosanan sementara menanti kebenaran pulang ke rumah. Antara aktiviti yang diadakan, memasak dan berkongsi resepi kuih tradisional dalam masa sama mengeratkan ikatan ukhuwah antara orang lama dan generasi muda. Bagi Esah Mahmud, 58 tahun, setiap hari dia akan berkumpul bersama-sama penghuni PPS yang lain melakukan aktiviti memasak kerana ianya dapat merapatkan lagi hubungan dengan penduduk kampung yang lain. Dia yang sudah seminggu tinggal di PPS tidak loke untuk menurunkan ilmu memasak kuih-kuih tradisional terutama kepada golongan muda di situ. Katanya antara kuih yang dibuatnya di sini adalah kuih Cik Mek Molek kerana bahan-bahan membuat kuih tersebut seperti ubi keledek, tepung gandum dan gula mudah didapati di situ. Waktu-waktu masa terluang kita buat kuih-kuih tradisional untuk ajar untuk anak-anak muda. Diturunkan resepinya kepada anak-anak muda, dia orang dapat meneruskan cara-cara buat kuih-kuih tradisional seperti Cik Mek Molek. Bagi golongan muda yang menghuni di PPS berkenaan, mereka tidak melepas peluang menimba ilmu untuk belajar mencuba membuat kuih muih. Kata mereka, selama berada di situ, banyak resepi baru membuat kuih muih yang mereka perolehi dari golongan yang lebih dewasa. Duduk kat sini, alhamdulillah banyak yang saya belajar. Antaranya buat kuih Cik Mek Molek, antara kuih tradisional. Banyak pengalaman yang saya dapat apabila berada di sini. Suasana di sini amatlah meriah. Banyak aktiviti yang saya dapat pelajari. Memang best lah sebab boleh buat gotong-royong ramai-ramai. Tu ramai tak dia ada ajar-ajar buat kuih tradisional ke? Ada je. Macam kuih banyak lah. Kuih seperti ayu ke, tengok atas hari-hari lah. PPS Balai Raya Kampung Pinang Baru antara PPS terawal dibuka di Dungun apabila banjir melanda daerah berkenaan Ahad lalu. Seramai 93 mangsa banjir dari 10 keluarga masih tinggal di PPS berkenaan.